Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys, this is weekend we have. Sekarang hari apa, Sabtu ya. Weekend, udah masuk weekend dan baru aja terjadi apa ya, angin ribut kayaknya nih. Karena di rumah saya itu banyak pohon besar ya di depannya. Itu ranting-rantingnya pada patah dan anginnya itu bunyi banget kayak gitu guys. So we have a scary windy just a few hours ago, dan ada berita kalau di Jakarta ternyata ada angin puting beliung. Ya Allah, kita semua berdoa dulu guys, semoga kita dihindarkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka maupun bencana alam yang berbahaya ya. Amin robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Alright guys, now I have the Signodes. Signodes Jumbo Puff. Tentunya dari namanya ini dirigis oleh Jumbo Orchid ya. Tahun berapa tadi saya lupa guys. And the parents are ada, saya ingatnya yang badianya doang. Beneran enggak konsen nih, mohon maaf ya teman-teman, karena memang sekarang sedang banyak anggrek yang baru datang. Saya lupa bikin video unboxing-nya. But I'm gonna show you, make a review of this beautiful Signodes. This is a hybrid. Let's see the flower. It has a bright yellow color. Warnanya gila kenceng banget, ini warna kuningnya jreng banget ya maksud saya. Dan juga aromanya itu kenceng banget tapi di pagi hari ya. Kalau ada bule menyebutkan that this is having a nice banana fragrance. Wangi banana, wangi pisang katanya guys. Kalau saya, menurut saya itu jenis Signodes itu selalu wangi, dan wanginya itu wangi bunga ya menurut saya. Seperti wangi permen karet, seperti wangi a nice spicy fragrance, ada aroma pedes-pedesnya gitu. Jadi kalau mereka bilang aroma banana itu saya nggak kepikiran. Mungkin permen banana atau es krim banana gitu guys. And it has many flowers. Bunganya lumayan banyak karena memang bulbnya besar ya. It has a quite big bulbs. Bisa teman-teman lihat ya perbandingan sama telapak tangan saya guys. Sebentar ada motor. Oke, motornya udah lewat. And for the media, I'm not sure about it because sudah, ini medianya sudah apa ya, udah penuh dengan lumut. Tapi yang bagian bawah itu saya kasih yang poros dengan misalnya pakai batu ya, batu apung boleh ataupun misalnya pecahan genteng dan ada arang. On top, perhaps you can use moss, spectrum moss ya. Dan ini adalah yang saya pegang adalah pupuk bantal ini kayaknya guys. Bisa dilihat ya, I love to see the big bulbs. The big bulbs means that you can produce much more flowers. Jadi kalau bulbnya itu sudah besar, tentu bunganya akan menjadi semakin banyak, meriah ya. Warnanya keren guys. It has such a glossy lips. Bagian labelumnya atau lidahnya ini glossy mengkilap ya. Dan bagian sepal petalnya tidak terlalu keras seperti bagian labellum, tapi dia lumayan tebal ya dibandingkan dari anggrek-anggrek yang setipis tisu guys. Ini this is quite thick, quite hard also, tapi masih fleksibel ya, still flexible. Okay, mohon maaf sekali lagi kalau saya udah berapa hari nggak bikin video guys, karena memang sibuk banget unboxing, kemudian juga menjual anggrek-anggrek yang baru datang ya, ada Cattleya, panda, kata setum juga, ada apa lagi tuh, rata-rata Cattleya yang banyak ya guys. Okay, I hope it's enough my friend. Semoga teman-teman menikmati videonya, menikmati cantiknya bunganya. This is Signodes Jumbo Puff. Thank you for watching guys, bye.